Teman-teman, Nindi mau menampilkan kegiatan Nindi saat belajar di rumah dan juga saat wabah corona. Dimulai dari bangun tidur di pagi hari sampai dengan kembali tidur di malam hari. Pada saat bangun tidur di pagi hari, Nindi kemudian gosok gigi dan berwudu sebelum salat subuh. Langkah-langkahnya harus teratur ya teman-teman, sesuai buku Juz Amma. Matikan keran dan membaca doa sesudah wudu. Saatnya salat subuh. Nindi juga menyapu rumah. Tidak lupa Nindi berolahraga agar tubuh Nindi sehat. Dan berjemur agar imun kuat. Terus mandi ya, biar lebih segar. Nindi mau masak buat sarapan menu spaghetti. Karena buatnya gampang dan cepat. Selamat makan, yummy. Piringnya dicuci. Juga cuci tangan dengan 6 langkah pakai sabun. Terhindar dari kuman-kuman dan virus-virus. Apalagi sedang wabah corona seperti ini. Setiap pagi Nindi sering menyiram bunga agar bunganya cantik, kekar, dan harum. Nah, ini bunganya, cantik kan? Siram-siram, yuk siram. Wah, cantik sekali kan. Siram lagi. Wow. Nindi juga ada tugas dari sekolah untuk belajar di rumah. Lagi kita kerjakan ya. Dan Nindi ada tugas membuat hasta karya dari botol bekas. Dan tara, jadilah lampion. Tibalah saatnya membuat makan siang. Ini menunya telur crispy ya teman-teman. Yummy, crispy yuk. Habis makan cuci piring ya. Nindi juga sering minum vitamin agar stamina Nindi kuat. Ini kapsulnya. Jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah pakai sabun dan berwudu untuk salat zuhur. Tiba saatnya salat dan berdoa agar wabah virus corona cepat berakhir. Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Biasanya selesai sholat, Nindi makan kue kering. Nyemil-nyemil, yummy. Sarang heo, gulanya manis banget. Maknyush. Kadang-kadang Nindi juga ikutan challenge TikTok. Sekalian peregangan otot. Nindi juga diberi tugas berhasta karya dari kertas karton. Alhasillah box mainan cantik. Gak lupa tidur siang. Dan sholat asar.
Indi juga bikin dessert Oreo. Sebenarnya ditemani mami aku juga sih. Hehe. Tara, udah selesai. Maklum, masih belajar. Jadi namanya peret-peret. Maaf ya, tetapi kan yang penting enak. Gak sabar nih. Indi juga bikin jus nanas yang katanya bisa bikin imun kita kuat. Tara, lanjut lipat baju, ngepel lantai, sampai bersih. La 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 la. Lanjut bersih-bersih lemari roti dari debu. Kadang-kadang kalau ada waktu luang, Nidi dance. Hiburan di rumah ya, teman-teman. Kadang juga ikutan challenge lagi. Ada burung miau. Sore harinya, Nindi menyiram tanaman dan selanjutnya mandi sore. Jangan lupa pakai sabun ya. Dan sholat maghrib, masak dan makan malam. Jangan lupa berdoa ya. Karena bahan kue dan masakan udah habis di rumah, jadi Nindi sama Mami terpaksa pergi ke minimarket. Tapi alhamdulillah minimarketnya sepi kok. Bismillah agar aman. Sambil nunggu Mami pilih-pilih, Nindi dance dulu ya. Hai. Sampai di rumah, Nindi bantu Mami bikin kue brownies bakar rasa keju. Setelah itu sholat isya dan baca Al-Quran, walaupun tidak tiap hari. Terus nyemil, jangan lupa terus gigi dan tidur. Kegiatan keseharian Nindi. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Love you all. Bye bye.